Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat artis, sebelum lanjut ke videonya, mari kita doakan sobat artis dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang serem benar. Putri Ane ditantang netizen untuk tak menghalangi garis takdir Amanda Manopo dan Arya Saloka berjodoh. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, Amanda Manopo dan Arya Saloka berhasil mencuri perhatian publik lantaran akting keduanya pada sinetron Ikatan Cinta. Sayangnya guys, chemistry keduanya sebagai pasangan dalam sinetron tersebut justru kerap menuai banyak salah paham karena para fans fanatik yang terlanjur baper. Bahkan Putri Ane sebagai istri sah dari Arya Saloka kerap mendapatkan hujatan sampai diminta untuk merelakan sang suami untuk bersama Amanda Manopo yang lebih pantas bersanding bersama Arya. Jengah terus mendapatkan hujatan yang sampai meminta dirinya untuk merelakan Arya, Putri Ane akhirnya buka suara menanggapi pesan cibiran yang seakan menantang dirinya sampai membawa nama Tuhan. Nah guys, gerah dengan pesan tersebut, Putri Ane segera menanggapinya dengan doa meskipun dibalut nada sindiran. Nah guys, kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam melakoni perannya sebagai pasangan suami istri dalam sinetron tersebut memang patut diacungi jempol, sehingga memantik respon para fans fanatik yang sampai sering menjodoh-jodohkan keduanya untuk bersama di dunia nyata, meski mereka mengetahui kalau Arya Saloka sudah berumah tangga. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar sinetron Ikatan Cinta. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya, agar Cemimin lebih semangat lagi mencari informasi-informasi di channel ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya.
Semimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.